ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca bacaan imam sholat dengan menggunakan irama yang mudah dipelajari karena menggunakan dua nada, yaitu irama ros asli. Nah, teman-teman hafalkan dua nada ini ya, insya Allah apabila hafal bisa membaca Al-Quran dengan merdu. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Baik, itu dua nada irama ros asli yang teman-teman harus hafalkan. Akan saya contohkan cara menggunakan nadanya pada surat Al-Fatihah. Untuk ayat pertama surat Al-Fatihah ini kita gunakan nada yang kedua atau nada yang turun. Nada yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua dan seterusnya kita gunakan nadanya secara berurutan. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nada yang kedua turun, Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah itu ayat berikutnya kita ulangi lagi dari nada yang pertama. Bersama-sama kita baca dari awal hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk rakaat pertama kita menggunakan surat Al-Maun. Akan saya contohkan cara menggunakan nadanya. Nada yang pertama datar, ara'aitallazi yukadzibu biddin. Nada yang kedua turun, fadzalikallazi yad'ul yatim. Nah, setelah itu ayat berikutnya diulangi lagi dari nada yang pertama. Bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Kemudian rakaat kedua kita gunakan surat Al-Kautsar. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, inna a'tainakal kautsar. Nada yang kedua turun, fashalli lirabbika wanhar. Setelah itu ayat berikutnya, karena ayat ketiga ya terakhir, maka kita gunakan nada yang kedua, nada turun. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, kita baca kembali ya dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah, seperti itu teman-teman cara mudah yang membaca bacaan imam salat dengan menggunakan dua nada saja ya, yaitu irama ros asli. Silakan teman-teman hafalkan, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.